lancar, tidak ada hambatan apapun, dan mempelainya juga kelihatan bahagia. Gitu. Senang gak sih ngeliat kebahagiaan Kang Sule? Oh, seneng banget, seneng banget. Sekarang Sule sudah punya pendamping, jadi ada yang memperhatikan, ya kan? Pokoknya aku ikut bahagia deh. Sule sudah punya pendamping, sudah punya pilihan yang tepat. Insya Allah mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada perbedaan nggak melihat Kang Sule sekarang? Oh ya jelas dong. Gimana nih? Kalau kemarin-kemarin kan Sule itu orangnya memang apa ya? Cuek banget cara berpakaian, cara apa ya, mungkin karena nggak ada yang ngurus, nggak ada pendamping. Sekarang udah lebih yang bersih, ganteng, ya udah ada yang merhatiin sih, pasti ya. Ada yang melihat sosok Natalia sendiri gimana, Mbak Nunung? Sosok Natalia? Oh, Natalia baik banget, anaknya sopan banget, baik ya, cantik yang jelas, baik-baik. Natalia baik banget anaknya. Nah, umur kan nggak bisa jadi patokan gitu ya, namanya ini juga jodoh mungkin ya, jadi ya salah kalau biasanya memberikan wajangan apa ke Natali, kan Mbak Nuni yang deket sama Natali, deket banget sama Sule. Aku sih cuman ya ngucapin pasti ya, aku kemarin juga sempat sebelum ijab Sule ngobrol-ngobrol, ya udah ya Le, ya mudah-mudahan ini menjadi pelabuhan kamu yang terakhir kamu sama Natali, dan menjadi keluarga yang rukun pastinya sampai kaken-kaken ninan-ninan gitu. Berarti sempat ada keraguan? Enggak sih. Ya kalau aku sih nggak ngerti ya keraguan atau enggak, tapi kan yang menjalani kan Sule, tapi kan Sule menjalaninya dengan bahagia, dan itu yang paling ini kan juga kayak ta'aruf ya, cuma berapa bulan ya, jadi ya sampai sekarang juga mereka rukun-rukun aja, baik-baik aja. Oh, si Natali sayang banget, Sule juga sayang banget. Natali curhat juga kan sama Mbak Nunung, kan dia dapatnya paket nih jatuhnya nih. Ya. Oh, enggak sih, kalau Natali lebih ke ngobrol biasa. Yang biasa banyak banyak ngobrol. Pada saat pertama kali kenal Natali, Sule yang kabarin juga aku. Mami, doain ya Mia, ini menjadi pilihan pertama kali dia sebutnya. Aku selalu doain yang terbaik buat kamu. Ya, mudah-mudahan ini pilihan kamu, menjadi jodoh kamu. Mudah-mudahan nyale ya. Natali sama anak-anak Kang Sule seperti apa sih? Waduh, itu yang kadang-kadang aku terharunya gitu. Anak-anaknya Kang Sule itu bener-bener deket banget sama Natali. Apalagi yang kecil itu udah kayak gak bisa pisah sama bundanya. Ngikutin, ngintilin kemana-mana. Pokoknya ngintilin si Natali. Ya, bahagia. Ibu ya, pengganti. Iya, dan kalau dilihat Natali bisa menjadi ibu dari anak-anaknya Sule. Karena memang kayak anak kecil itu kan gak bisa dibohongin ya gitu, dan yang kecil itu erat banget. Kalau yang saya lihat ya dimana-mana ngikutin bundanya lagi make up dia ngikutin, gelendotin gitu. Terus sama Iki juga deket, sama Putri, sama yang nomor 3 siapa? Rizwan apa siapa? Deket semua pokoknya anak-anaknya, sayang semua. Dan Natali tulus banget sama anak-anak. Berarti kita lihat ke ibuannya ya Natali. Oke, kasih tolong, sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih.